Dalam perkembangan sama, ratusan waris mangsa naas pesawat Lion Air JT610 dibawa ke lokasi terhempasnya pesawat berkenaan siang tadi. Acara bacaan doa itu dikendalikan oleh Angkatan Tentera Indonesia dengan menggunakan dua kapal tentera iaitu KRI Banjarmasin dan KRI Bandar Aceh. Ya Allah, tolonglah ya Allah, berilah kekuatan pada penyelam, tenaganya, berilah kesehatan. Semoga anakku ya Allah bisa ditemunya. Saya sebanyak-banyaknya terima kasih pada penyelam, usaha dia. Sahan meninggalkan anak istrinya dalam tugas, ya Allah, yang telah korban, saya doakan yang telah ditinggalkannya juga, ya Allah. Bagi ahli keluarga yang menghadiri majlis itu, hanya doa yang mampu dilakukan. Setiap waris memanjatkan doa mengikut kepercayaan masing-masing. Waris turut menaburkan bunga di perairan Laut Jawa, lokasi nahas yang menjadi persemadian terakhir mangsa yang sehingga kini tidak ditemukan. Difahamkan operasi pencarian akan diteruskan sehingga esok bagi mencari mayat mangsa yang terkorban dalam nahas tersebut, sekaligus melenyapkan harapan anggota keluarga bagi melihat insan tersayang pulang dengan selamat.